lagi kita harus menang di perang udara. Kalau tiga hal ini kita bisa rebut, saya yakin 2024 PDI Perjuangan di Tapanuli Utara pasti jaya. PDI Perjuangan di Indonesia pasti jaya kembali. Target kita 50% plus 1 kabupaten, provinsi, apalagi pusat. Kalau DPR RI Senayan bisa dikuasai 50% plus 1, yakin saudara-saudara, Trisakti Bung Karno itulah menjadi garis-garis besar haluan negara. Indonesia mau kemana 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, 300 tahun mendatang, itu akan jelas menjadi sebuah arah haluan negara untuk Indonesia semakin baik, sejahtera, dan disegani dimanapun. Karena untuk selalu menang, ya, kita minoritas ini, jangan lagi kita tidur. Jangan lagi kita ini berpandangan apa tugas saya di partai PDI Perjuangan. Yang kita perjuangkan adalah nasib kita. Yang kita perjuangkan adalah masa depan kita minoritas. Selamat. Mungkin dengan parlementer ada keterwakilan baru memilih pejabat negara atau presiden. Kemudian sosio-nasionalis artinya apa? Ya, NKRI harga mati dari Sabang sampai Merauke. Ketuhanan yang berkebudayaan apa artinya? Ya kalau mau jadi Kristen, zaman Kristen Yunani, Kristen Indonesia. Kalau mau Buddha, Buddha Indonesia, jangan Buddha India. Kalau mau Islam, jangan Islam Arab, tapi Islam Indonesia. Ya kalau mau ke gereja, nggak perlu seperti orang Yunani. Kalau mau ke bihara atau kemana, nggak perlu seperti orang India. Kalau mau ke masjid, nggak perlu seperti orang Arab. Orang Indonesia pakai sarung, pakai peci, budaya Indonesia itu berkebudaya. Kemudian Soekarno mengatakan lagi apa? Kalau saudara-saudara sudah tidak setuju dengan ini, kita peras lagi ingin jadi satu. Gotong royong, karena itu akar budaya Indonesia, gotong royong. Tetapi ketika itu semua peserta untuk badan persiapan kemerdekaan Indonesia mengatakan setuju dengan Pancasila. Tetapi ada perdebatan lagi dengan tujuh kata yang di belakang. Hanya ada kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa.